Sports right now, enjoy your day. Status So Yamamoto sudah berubah. Dilansir dari jawapos.com, dia resmi menjadi suami sejak pekan lalu. Ternyata, perempuan yang dinikahinya adalah temannya waktu sekolah. Dulu kami teman sekelas, baik waktu SMP maupun SMA. Kami berasal dari daerah yang sama, ujar pencetak 10 gol dan 10 assist musim lalu itu. Keduanya sekolah di kota Kasukabe, wilayah prefektur Saitama, Jepang. Nah, keduanya memutuskan pacaran karena memiliki hobi yang sama. Membaca manga. Manga adalah komik yang menceritakan kisah fiktif di Jepang. Baik So maupun sang istri memiliki manga favorit yang sama. Salah satu manga yang sangat kami sukai itu adalah Jujutsu Kaisen. Saya dan istri sangat suka membaca cerita itu, termasuk kisah manga Naruto, beber pemain 26 tahun tersebut. Tapi, tidak semua manga dia sukai. Ada cerita yang sama sekali tidak menarik perhatiannya. Saya tidak suka One Piece, karena ceritanya terlalu panjang, ungkap mantan pemain Sword Tatsubotika itu. Lantas terbahak, ternyata, sang istri juga tidak suka kisah dengan tokoh utama bernama Luffy tersebut. Kini, So sudah tidak single lagi. Statusnya sebagai suami membuatnya semakin termotivasi. Dia berjanji bakal tampil maksimal musim depan. Karena saya sekarang sudah punya istri, saya punya seseorang yang harus saya hidupi dengan baik. Tentu saja itu memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik di lapangan, pungkasnya. Nah, kalau So Yamamoto suka manga Jujutsu Kaisen, kalian suka manga juga enggak? Dan kalau suka, manga favorit kalian apa nih? Spill mimin manga favorit kalian di kolom komentar ya. Dan itulah segmen fun fact kali ini. Terima kasih sudah nonton ya. I get nervous but do